Tilam terkapar tidak berdaya dengan wajah babak belur dihakimi warga Dauhan, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo, Jawa Timur. Kemarahan warga dipicu ulah remaja 19 tahun ini yang berusaha mencuri motor penduduk setempat. Korban memergoki pelaku bersama temannya saat akan membawa kabur motornya yang terparkir di pinggir sawah. Teriakan korban sontak mengundang warga dan menangkap pelaku. Namun, teman pelaku berhasil melarikan diri. Polisi menyita dua kunci T milik pelaku serta sepeda motor bebek korban sebagai barang bukti kejahatan. Pelaku tadi kebetulan mengakunya umur 16, kemudian kita tindak lanjuti, kita tanyakan dari kepala desa atau dari ini, apa namanya, ya, yang mengeluarkan kakaknya, kemudian kita terusi ternyata dia sudah berumur 19 tahun. Kini polisi masih mengejar teman pelaku dan melakukan pengembangan kasus untuk menelusuri keterlibatan pelaku dengan maraknya aksi pencurian motor di wilayah Wonomerto. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.